enggak sih, memang di 2024 kita expose. Kita punya target pribadi pengen bikin sesuatu yang bukan hanya buat diri sendiri, gimana kita bisa ada impact yang lain. Ini mencari atau membantu anak-anak muda yang pengen jadi kreator, pengen jadi social media trainer gitu-gitu. Jadi apa yang kita punya yang mungkin belum banyak, tapi kita coba kita sharing. Sharing ke adik-adik. Ini menyiapkan jadi turunan. Mungkin apa seperti apa sih maksudnya? Udah lah, nggak usah banyak kerjaan di luar. Jadi cuannya tetap masuk. Gitu. Tapi dia keluar kerja terus. Iya, masalahnya kayak gini-gini kan. Di awalnya kita kadang-kadang gambling juga yang penting bikin dulu, nanti kalau misalnya ada benefitnya di kemudian hari ya semoga itu jadi benefitnya. Tapi kalau belum ada pun kita coba tetap bikin sesuatu yang bisa kita tapi menyiapin hari itu pensiun biar gak banyak mau keluar terus ya kalau orang kalau dibilang hari itu emang mau ngapain nih dari awal nikah sampai sekarang kita selalu minta kan banget bisa nggak sisain apa kasih waktu dalam seminggu tuh dua hari satu sama keluarga ya cuman ya mau kan yang namanya ya mau kerjaan ataupun sekarang juga udah ada bisnis kan pasti kita nggak bisa dari awal ya kerjaan dari satu ke minggu terus berarti juga dari supaya kan nanti pas tuanya itu bisa lebih waktu sama kamu dan anak-anak lebih banyak. Jadi kita itu pengen mengkonversi sih pas sudah tua tuh pengennya tinggalnya tuh jauh lah dari Jakarta gitu supaya lebih peaceful karena kan di Jakarta agak lumayan mungkin punya kan yang ada market umur berapa sama orang tapi mungkin terus tapi soalnya untuk laki-laki usia 50 aja tuh masih banyak yang kerja masih produktif jadi kalau di hari itu kan kita juga apa ya ya pokoknya se jauh dari Jakarta mungkin ada impian di mana sih apa habis hari dua pengennya tuh satu kita pengennya tuh kayak di puncak atau di Bogor biar dingin dingin gitu iya, gak banyak asap jangan mau ya mak soalnya nanti, kan soalnya juga kalau mau di luar negeri kan takutnya jauh sama anak-anak jadi tuh anak-anak mau di luar negeri sih anak-anak punya masa depannya masing-masing kita cinta banget Indonesia jadi kita pelindungnya ya mungkin jauhnya ya mungkin saya nggak bisa jauh dari Jakarta, nggak bisa jauh dari micin-micinnya Jakarta. Tapi kayaknya yang gimana sih? Apa dia siapa sekarang sudah banyak yang korban? Sekarang pengen yang hari tua seperti apa sih? Hari tua yang bisa ngantar sekolah, nggak bisa kalau anaknya minta kerja PR malam bisa. Iya, jadi sekarang apa saya? Kadang sekarang dia nangis, nangis sama papa. Kalau ya mungkin enggak di Jakarta kan kayak di rumah jadi enggak bisa main jadi kita kayaknya sih banyak juga waktu yang berhasil kalau kata orang persiapan rumah itu bagaimana di rumah baru lagi kan persiapan rumah barunya ya kita lagi siapin banyak tanda rusak kayak coba nafas kayak coba kataman gitu-gitu baca-baca ya, sekarang, karena pengen nyoba ya namanya belum tahu berhasil atau enggak tapi kita usaha-usaha dulu lah mungkin kita basic agamanya belum terlalu bagus juga jadi kita mencoba Ramadan ini mendekatkan diri bukan hanya Ramadan cari cuan tapi cari rumahnya nanti kita rencananya juga kita mau hunting 10 hari terakhir hunting malam Lailatul Qadar di Ka'bah insyaallah kita doain rencananya 10 hari terakhir pengen hunting Lailatul Qadar di rumah Allah pengen yang kegempetannya doa sama Tuhan di sana gitu bareng-bareng bawa anak gue dulu aja orang yang kan mundur dikit nah ini mundur dikit kayak ini karena mundur-mundurnya kan mundur dikit dong iya sekarang jadi sebenarnya yang 4 bulan mau ini mundur dikit karena memang sebenarnya dia dulu pengen banget pemilih dia sebenarnya juga karena adik-adik aku dulu kan masih berenang gitu ya jadi pengen aja gitu supaya gak takut karir gitu kan tapi sukanya jadi takut malah ya kalau berenang dia gak tau mungkin kan ada juga anak yang baik karena aku gak suka aku gak suka cuma gue gak usah belajar batuk pilek dikit ini gara-gara berenang ini gara-gara ini semua di salah-salah yang belah ya yang namanya anak kecil pakai gua awalnya tadi gua udah ngerti berapa itu tapi kan pemahamannya beda-beda namanya ada yang dari kecil bisa melatih pasal
Pak, mundur dikit gini. Jalan, jalan.